Enarok tak menanggapi Wirapati. Ia malah mengambil kendi dan menuangkan air minum ke dalam gelas batok. Lalu ia pun meminumnya. Segar sekali air sinom dari kendi ini, Dimas. Sayang kalau tak diminum. Iya, Kakang. Jujur saja tadi itu aku curiga dengan makanan dan minuman yang diberikan kepadaku. Sepertinya terlalu bagus kalau tawanan diberi makan minum dengan masakan ini. Aku mengira pasti diberi sesuatu yang bisa membuat tawanan meracau saat bicara. Atau yang lebih mengerikan, ada racun di dalamnya. Tetapi sekarang prasangka itu hilang setelah Kakang lebih dulu meminumnya. Dan ternyata aku tidak kenapa-napa, kan, Dimas? Maka dari itu, makan dan minumlah. Karena itu penting untuk penyembuhan lukamu. Suatu saat, engkau akan memerlukan tenaga untuk membuka rahasia tentang orang yang mengubah popok gurumu. Iya, Kakang. Juga kau perlu ketahui, Dimas, kabar tentang Dimas yang gagal dalam melaksanakan tugas ini pasti akan cepat didengar oleh orang yang merancang rencana. Kemudian dia akan menemui Bopo gurumu, lalu memaksa beliau untuk turun gunung guna menuntaskan tugas yang gagal kau lakukan, Dimas. Apa sekiranya akan seperti itu, Kakang? Kemungkinan besar seperti itulah, Dimas. Dan seandainya suatu saat Guru Wiraksukma datang, maka aku mohon Dimas harus menemuinya, lalu katakan tentang hubungan persaudaraan antara kita. Aku yakin, Dimas, guru yang bijak dan wasis tak akan mau bertempur dengan saudara siswanya sendiri. Benar, Kakang. Aku memahami jalan pikiran Kakang. Dan setelah itu, Popok Guru pasti akan memberitahu orang yang dengan sengaja memperalatnya sebagai pembunuh bayaran. Kalau sudah begitu, maka akulah yang mencari dan memusnahkan orang tersebut. Enarok tertawa lirih. Kemudian ia pun berkata, kesempatan itu pasti kau dapatkan, Dimas. Wirapati menyela. Tapi bagaimana jika orang itu adalah punggawa Tumapel, Kakang? Tetap Dimaslah yang mengadili sebagai kepanjangan tangan dari seorang senopati Tumapel. Merasa mendapat dukungan penuh dari Kenarok, semangat Wirapati tumbuh kembali. Yang pada awalnya dia merasa sudah mati karena perbuatan yang membahayakan jiwa Kenarok. Dan itu seharusnya ia menerima hukuman pidana pati. Akan tetapi kini justru Kenaroklah yang membuat semangatnya hidup kembali. Karena itulah maka Wirapati bertekad membalas budi Kenarok dengan cara apapun yang ia bisa. Setelah cukup lama mereka berdua bercakap-cakap, Kenarok berniat pergi meninggalkan bilik Pakunjaran. Namun sebelum pergi, Kenarok masih sempat berkata kepada Wirapati, beberapa hari lagi tiba saat Madya Chandra, Dimas. Di pendopo ini akan ada suatu peristiwa besar. Semoga tenaga Dimas segera pulih agar bisa ikut ambil bagian dalam peristiwa tersebut. Peristiwa apa, Kakang? Dimas akan tahu pada saatnya nanti. Sekarang istirahatlah, Kakang pamit dulu. Enarok kemudian pergi meninggalkan Wirapati. Akan tetapi masih 3 langkah, ia berhenti kembali, menoleh kepada Wirapati, dan kemudian berkata, jika nanti malam ada tanda-tanda kedatangan Guru Wiramuksa di pendopo ini, beritahulah aku, Adi. Iya, Kakang. Baru kemudian Kenarok benar-benar pergi, meninggalkan Wirapati yang menatapnya hingga tak terlihat lagi tubuh Kenarok. Sesampai di gardu gerbang, salah seorang prajurit datang menghampiri, lalu berkata, tadi Gusti Patih Linggaryuda keluar pendopo dengan berkuda Ki Senopati. Kenarok mengernyitkan kening dan bertanya,
Dengan siapa? Bersama beberapa prajurit Kapatihan, Ki. Tapi tidak mengatakan kemana tujuannya. Tak biasanya Kakang Linggar bepergian seperti ini. Tapi biarlah. Dan nanti bila mereka datang, jangan bertanya apapun. Sendika Kisinopati, malam nanti perketat penjagaan. Tambah beberapa orang lagi untuk meronda. Jangan sampai kejadian kemarin bisa terulang. Perintah Kenarok kepada para prajurit. Sendika Kisinopati, sementara hari mulai sore, derap kaki kuda berpacu meninggalkan Kuta Raja. Padepokan Gurung Sukma terletak di salah satu dataran yang menghampar luas di Gunung Arjuna. Akhir dari hamparan adalah sungai yang selalu mengalirkan air. Dan sebagian air itu sengaja dibelokkan ke sawah ladang milik padepokan untuk hidup para cantrik serta butut yang menimba kaweruh di sana. Sore itu tampak beberapa cantrik yang baru selesai olah tetanen berjalan ke arah sungai untuk membersihkan badan. Tiba-tiba masuk ke pekarangan padepokan beberapa ekor kuda yang ditunggangi oleh orang berpakaian prajurit Tumapel. Tanpa turun dari kudanya, salah seorang dari prajurit itu bertanya kepada para cantrik yang berpapasan jalan. Hai Kisanak, apakah Guru Wiramuksa ada di dalam padepokannya? Saya kurang tahu Tuan, karena seharian saya ada di Tegalan, jawab cantrik. Tapi sebelum prajurit itu bertanya lagi, sebuah suara lain terdengar dari sawah. Saya masih mencangkul di sini Tuan Patih. Silahkan masuk dulu ke dalam padepokan. Serentak, para prajurit itu menoleh dari datangnya suara jawaban. Mereka lalu melihat seorang lelaki tua sedang mencangkul tanah persawahan. Linggar Yuda turun dari kudanya dan kemudian berkata, Ki Wiramuksa, tinggalkan pekerjaan itu dan cepatlah kesini. Aku tidak punya banyak waktu, Ki. Sebentar, Tuan Patih. Ini juga sudah hampir selesai. Linggar Yuda mau marah, akan tetapi ditahannya. Ia sadar bahwa saat ini ia sedang berhadapan dengan salah satu tokoh sakti Mandraguna. Tak lama kemudian, ketika semua orang sudah berkumpul dalam pendopo padepokan, Linggar Yuda langsung bicara dengan nada kesal. Kiai Guru, saya telah memberi satu pakarian dan untuk itu saya juga menyerahkan upah yang tidak sedikit. Dengan harapan pakarian itu dilakukan sendiri oleh Kiai Guru. Tetapi sampean justru menugasi seorang murid. Akibatnya semua menjadi berantakan. Murid sampean gagal membunuh Kenarok dan sekarang malah menjadi tawanan yang akan menjalani pidana patih. Iya Tuan Patih, saya tahu. Guru Wiramuksa memotong perkataan Linggar Yuda. Dan setelah duduk di sebuah lincak, ia pun melanjutkan. Waktu itu kenapa Tuan Patih tidak mengatakan kalau Kenarok adalah Senopati Agung? Tuan hanya mengatakan dia seorang punggawa Tumapel. Jadi kalau hanya punggawa, saya tidak perlu turun tangan. Cukup murid saya yang bernama Wirapati. Dia murid terbaik padepokan ini. Tetapi ternyata kemampuan kanuragan Kenarok lebih tinggi dari Wirapati. Padepokan ini akan sangat kehilangan bila Wirapati sampai tewas. Khususnya saya, karena dia murid kesayangan yang akan menggantikan memimpin padepokan Gurung Sukma. Jadi bagaimana Kiai Guru? Nanti saya akan membebaskan dia sekaligus memusnahkan Kenarok. Sekarang kembalilah ke Kuta Raja mumpung belum terlalu malam dan tidak membuat prajurit Tumapel yang lain bercuriga terhadap Tuan Patih. Singkat sekali pembicaraan itu terjadi dan sesuai perintah Guru Wiramuksa,
Maka Linggaryuda dengan beberapa prajurit pengawalnya meninggalkan Padepokan kembali ke Kota Raja Tumapel. Waktu berjalan, malam pun semakin dalam. Suasana pendopo yang bersiaga penuh terasa tampak mencekam. Enarok duduk bersila dalam sikap semedi di dalam sanggar Pamucan. Saat itu, ia menerima suara Panji Kuncang dengan menggunakan Aji Sabta Pameling. "Maaf kakang, tanpa perintahmu kemarin malam aku melakukan serangan rahasia pada Aku Wutunggula Metung. Tidak bermaksud membunuh, tapi hanya sekedar isyarat bahwa ada orang yang ingin membunuhnya. Sehingga jika besok Tunggula Metung benar-benar terbunuh, maka kematiannya tidak serta-merta melibatkan kakang Arok. Karena secara kebetulan malam kemarin kakang bertempur melawan orang yang sama sekali tidak aku kenal. Yang mana pertempuran itu adalah bukti pembelaan kepada Tunggula Metung. Jadi besok kakang akan bersih dari kecurigaan siapapun. Sekali lagi maaf kakang." "Tak apa Dimas Panji, aku senang dengan caramu." Setelah selesai menerima pesan Panji Kuncang, Enarok pun keluar dari sanggar Pamucan. Begitu berada di luar, terasa dingin dan sepi. Di setiap sudut bagian dalam pagar benteng, Enarok melihat beberapa prajurit sedang berjaga. Semua obor sengaja dimatikan atas perintahnya Enarok, dengan maksud bila terjadi lagi serangan ajian Panyirep, maka orang yang menebar tak akan dengan mudah mengetahui hasilnya. Sehingga ia akan bingung, dan dari kebingungan itu akan muncul sebuah keraguan tentang langkah yang akan dilakukan. Kaki Kenarok melanjutkan langkahnya, kini melewati Puri Brigitan. Dari suasana yang terasa, Kenarok meyakini bahwa aku pun belum beranjak tidur. Terus melangkah melewati sasana para dayang, lalu ke bagian belakang pagar benteng. Hampir di setiap tempat, ia selalu bertemu ataupun melihat prajurit. Kenarok merasa senang dengan kepatuhan prajurit-prajuritnya. Kemudian ia berjalan ke depan ke gardu penjagaan gerbang. Di sana pun para prajurit masih terlihat semangat dan bugar. Arok menuju bilik pekunjaran menemui Wirapati. "Oh kakang Arok, rahayu kakang," sambut Wirapati. "Rahayu Dimas, bagaimana keadaannya?" "Badanku sudah merasa lebih baik kakang." "Syukurlah, semoga besok semakin baik," Kenarok berhenti berkata. Dilihatnya Wirapati sedang bergerak-gerak bibirnya. Rupanya Wirapati sedang merapal sebuah mantra. Kemudian dengan suara pelan, Wirapati berkata, "Kakang, rasanya guru telah berada dekat pendopo, tapi aji sirapnya telah aku tangkal. Periksalah para prajurit yang ada di luar kakang. Semoga penangkalku mampu mengimbangi sirap guruku." "Terima kasih Dimas. Ayolah kita periksa bersama keadaan di luar," jawab Kenarok. Wirapati terkejut. Bagaimana mungkin seorang tawanan sepertinya diajak keluar memeriksa keadaan. Namun akhirnya ia menjadi paham ketika Kenarok berkata lagi, "Ayolah Dimas, temui dan katakan kesalahpahaman ini kepada Bapak Guru Wiramuksah. Biar aku berada di belakangmu." Berdua, Kenarok dan Wirapati berjalan ke gardu penjagaan. Mereka melihat para prajurit masih berjaga dengan sigap. Tak ada tanda-tanda bahwa prajurit-prajurit itu terkena ajian Panyirep. "Syukurlah kakang, aji sirap yang ditebar Bapak Guru tidak berpengaruh kepada para prajurit," ucap Wirapati pelan. "Iya Dimas, agaknya ilmumu sudah menyamai Bapak Guru Wiramuksa." "Ah, kakang memujiku," jawab Wirapati tersipu dengan ucapan Kenarok. Mereka lalu berjalan ke belakang pendopo.
memeriksa keadaan sekitar Puri Prigitan. Di sana, mereka juga melihat para prajurit sedang menghangatkan badan dengan api unggun. Sementara di luar pagar benteng, dalam remangnya rembulan yang sedikit bercahaya, seseorang berdiri menempel pagar sambil menggerutu. Siapa yang menanggal ajian Panyirep ini? Bukan sembarangan orang. Karena merasa tak mampu berbuat apa-apa dengan aji sirep yang disebarnya, maka ia lalu menempuh cara lain. Mau tak mau harus melalui pintu gerbang pendopo. Maka ia pun melangkah memutar menuju gerbang. Dan dengan kepercayaan diri yang tinggi, orang itu menghampiri gardu penjagaan. Serentak para prajurit berdiri menghadang. Berhenti ke sana. Hendak kemana? Aku sengaja datang untuk bertemu dengan Kenarok. Di mana dia? Cepat, suruh keluar. Orang tersebut bukannya menghormat, tapi ia menjawab dengan suara membentak. Lancang sekali kau Kisanak. Kenarok adalah pemimpin kami. Tak sepantasnya kau bertemu. Aku akan pergi jika sudah bertemu Kenarok dan meminta supaya Wirapati muridku segera dibebaskan. Bersamaan dengan itu, Wirapati muncul dari kegelapan dan langsung berkata, tanpa Popo minta aku sudah bebas dari kemarin, Popo. Ternyata orang yang disebut Popo oleh Wirapati adalah Wiramoksa, gurunya. Dalam situasi hati yang bingung dan kaget, Wiramoksa berkata lantang kepada Wirapati, hai Wirapati, pulanglah. Iya Popo, saya pasti pulang, tapi tidak sekarang. Kakang Arok masih belum mengizinkan untuk itu. Pada akhirnya sorak-sorai para prajurit yang hamboto rubuh, riuh, dan gemuruh mengusik ketenangan Aku Tunggu Lametung. Ia pun membuka pintu bilik untuk bertanya kepada salah seorang prajurit yang berjaga di Puri Prigitan. Ada apa dengan suara-suara itu, prajurit? Maaf, Gusti Agung, kata prajurit ronda. Di halaman pendopo sedang bertempur Gusti Patih Lenggar Yuda dengan Wirapati. Aku diam sesaat, mencoba mengingat nama Wirapati. Wirapati. Siapa dia, prajurit? Tawanan yang kemarin pernah menyusup ke dalam pendopo, Gusti. Seorang tawanan. Kenapa bisa bertempur dengan Lenggar Yuda? Mana Kenarok? Ampun, Gusti Aku. Ki Senopati juga berada di sana menyaksikan pertarungan itu. Serentak, Aku berkata kepada prajurit, ikuti aku ke pendopo. Dan dengan langkah tergesa-gesa, Aku yang dikawal beberapa prajurit berjalan menuju pendopo. Sesampai di pendopo, ia disambut oleh Kenarok. Arok, apa yang terjadi, Arok? Tanya Aku. Maaf Gusti Aku, Kakang Lenggar Yuda sedang menuai dari benih yang ditaburnya. Jawab Kenarok. Apa maksudmu? Ternyata Kakang Lenggar Yuda lah yang menjadi otak dari kekacauan kemarin, Gusti. Jelaskanlah, Arok, aku belum mengerti. Ampun Gusti, bukan hamba mengada-ada, tetapi Kakang Lenggar telah mengaku bahwa dirinya lah yang menyuruh orang untuk membunuh hamba. Pengakuannya diucapkan di depan para prajurit, Gusti. Karena orang yang diupah tak mau melakukan perintahnya dan malah bersahabat dengan hamba. Saat ini Bopo Guru Wiramoksa juga ada di sini. Aku Tunggu Lametung sangat tidak percaya kalau warangka dalam Lenggar Yuda berperilaku nista. Apa yang dikehendaki? Dia menduduki sebagai warangka dalam itu karena usulan Kenarok. Kenapa malah menginginkan Kenarok mati? Sangat tidak terpuji. Arok, mana yang namanya Wiramoksa? Bawa ke hadapanku sekarang. Sentiko dawuh paduka Gusti Aku. Kenarok lalu bergegas menjemput Wiramoksa
untuk disewankan. Saat sedang menunggu Ken Arok dan Wiramuksa datang, aku sempat sekilas melihat pertempuran yang terjadi di pelataran pendopo. Ia juga menengarai Linggar dalam keadaan asor ing palagan. Berkali-kali Linggar terkena kilatan cemeti Wirapati. Hanya karena malu yang disertai rasa amarah itulah, maka Linggar Yuda tetap berusaha untuk tidak menyerah. Tak lama Ken Arok datang menghadap bersama Wiramuksa. Setelah menghormat kepada aku Tunggu Lametung, Wiramuksa mendahului berucap, "Maaf Gusti, sayalah Wiramuksa, guru Wirapati yang beberapa hari lalu telah menyusup ke dalam pendopo dengan maksud membunuh anak Mas Ken Arok." Aku menatap tajam kepada Wiramuksa, lalu bertanya, "Apa alasanmu berniat membunuh Ken Arok?" "Saya hanyut karena hasutan Gusti, hingga saya tak bisa berpikir dengan nalar yang bening. Ampun Gusti." "Siapa yang menghasut?" "Linggar Yuda Gusti." "Apa yang dikatakan olehnya?" "Diceritakan kepada saya, katanya anak Mas Ken Arok adalah punggawa yang semena-mena, yang selalu menekan Gusti untuk selalu menuruti kata-kata Ken Arok. Itulah sebabnya Kilinggar mengupah saya untuk memusnahkan Ken Arok." "Apakah keteranganmu bisa dipercaya?" "Tadi Kilinggar telah mengakui sendiri, bahkan di depan banyak prajurit. Kilinggar juga sempat meminta kepada saya upah yang sudah diberikan, dengan ancaman akan membunuh saya bila tidak dikembalikan. Dan itulah yang membuat pertarungan ini terjadi, Gusti. Wirapati anak saya tak bisa menahan marah lalu melayani tantangan Kilinggar Yuda." "Apa kau kenal Ken Arok sebelum ini?" "Sama sekali belum, Gusti." "Baiklah, besok kita bicarakan lagi. Suruh muridmu Wirapati untuk berhenti bertempur," kata aku Tunggul Ametung. "Iya, Gusti." Tapi rupanya perintah aku sedikit terlambat. Sebab ketika Wiramuksa akan menghentikan pertempuran, terdengar suara keluhan keras dan disusul jatuhnya tubuh Linggar Yuda. Sementara Wirapati mengipaskan tangannya dan mengelap keringat di wajahnya. Secara bersamaan, Wiramuksa dan Ken Arok berlari keluar dari pendopo. Sesampai di latar, mereka melihat Linggar Yuda masih berusaha untuk bangun. Namun, akhirnya terjatuh kembali dan tak bergerak. Ken Arok pun mendekat, memegang tangan Linggar Yuda, lalu memeriksa denyut nadinya. Setelah itu, Ken Arok membopong tubuh Linggar Yuda menuju Puris Usada. Di sana, tubuh itu direbahkan di atas jerami pertikar. Kemudian, Arok berkata kepada prajurit kepatihan yang ikut masuk ke dalam Puri Usada, "Tolong kalian menyisihlah, supaya Kakang Linggar mendapat udara segar. Dan salah satu dari kalian, pergilah memanggil tabib untuk mengobatinya." Para prajurit kepatihan pun menuruti apa yang diminta oleh Ken Arok. Mereka keluar dari Puri Usada, dan sebagian berlari memanggil tabib. Setelah prajurit-prajurit keluar dan Ken Arok meyakini sudah tak ada lagi yang tinggal di dalam, ia mengambil sesuatu dari ikat pinggang untuk disuapkan ke mulut Linggar Yuda. Sementara prajurit kepatihan yang di luar sudah saling bercakap sesama teman. "Tak dapat dinalar, kenapa Gusti Linggar Yuda sampai berbuat begitu kepada Kisinopati? Kita prajurit rendah mana bisa mengerti jalan pikirannya." "Iya, betul begitu. Kita hanya menjalankan perintah. Orang sebaik Gusti Sinopati tak sepantasnya diperlakukan seperti itu." "Iya, sejak Gusti Ken Arok menjadi Sinopati, kesejahteraan kita para prajurit juga diperhatikan.
Sudahlah. Sekarang mari kita berharap semoga Gusti Patih Linggaryuda bisa segera pulih. Gusti Senopati di arah Pati, tapi justru ia menolong orang yang ingin membunuh. Luar biasa. Demikian perbincangan itu berlangsung di antara mereka. Sementara di dalam Puri Usada, dua orang tabib tengah mengobati luka luar dan luka dalam yang diderita oleh Linggaryuda. Tak lama, terlihat Kenarok keluar dari dalam Puri Usada. Dan sebelum pergi, ia berpesan kepada prajurit yang ada. Tungguilah Gusti kalian, semoga segera membaik keadaannya. Tapi bila sesuatu terjadi, ucapan Kenarok terhenti ketika beberapa punggawa Tumapel yang lain datang untuk melihat keadaan Linggaryuda. Baru setelah semua punggawa masuk ke dalam Puri Usada, Kenarok melanjutkan ucapannya. Nanti bila terjadi sesuatu, segera kabari aku di bilik pribadiku. Iya, Gusti Senopati. Kenarok kemudian berjalan menuju biliknya. Setelah terlebih dulu singgah, Pendopo menghampiri Wirapati dan gurunya. Marilah kita ke bilik Kasenapaten, Dimas. Mari, Bopo, kita berbincang lagi di sana. Bertiga, mereka berjalan menuju bilik Kenarok. Saat melewati gardu penjagaan depan, seorang prajurit mendekati lalu berkata, "Maaf, Kisenopati, Gusti aku sedang menunggu jenengan bertiga di Serambi Puri Prigitan." Siapa yang menyampaikan pesan itu, prajurit? Tanya Kenarok. Tadi ada Dayang Kaputren, Gusti. Baiklah, terima kasih. Aku kesana sekarang. Mari, Bopo, Dimas, kita dipanggil oleh Gusti aku. Mereka pun tak jadi ke bilik Kasenapaten, tapi terus berjalan menuju Puri Prigitan. Di sana tampak Okuwu Tunggu Lametung sedang duduk bercakap dengan Gusti Putri Kandedes yang ditemani oleh para Dayang Kaputren. Masuklah, Harok, masuklah. Sendiko, Gusti, terima kasih. Mereka semua kemudian duduk bersila melingkar. Kandedes dengan para Dayang tidak meninggalkan mereka, tapi juga tak duduk menjadi satu dengan suaminya. Seorang Dayang datang dari dapur menyuguhkan minuman panas dan ketela. Baru kemudian Kenarok memulai pembicaraan. Ampun, Gusti, kami telah membuat Gusti menunggu. Tadi hamba masih sedang mengurus pengobatan Kakang Linggaryuda. Tak apa, Arok. Aku juga mengerti kau repot di Puri Usada. Bagaimana keadaan Linggaryuda? Tabib sudah merawat keadaan Kakang Linggar, Gusti. Semoga tak separah kelihatannya. Wirapati menyambung. Hamba juga mohon ampun telah membuat Gusti Patih terluka. Tapi hamba tak ada niat membunuh beliau. Tak ketinggalan, Wiramuksa pun berkata, anak Mas Senopati dan juga Wirapati sama sekali tak bersalah, Gusti. Hambalah yang terlalu bodoh sebagai orang tua. Jadi kalau Gusti Agungu tidak menjatuhkan hukuman, hambalah yang pantas dihukum, Gusti. Ucap Aki Wiramuksa penuh hormat. Agungu Tunggu Lametung menghela nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia pun tak bermaksud menghukum, karena sebenarnya kesalahan itu ada pada Linggaryuda sendiri. Maka aku pun berucap, kalian sama sekali tak bersalah, dan aku memanggil bukan untuk menghukum, tapi ada beberapa masalah yang aku ingin meminta pendapat kalian. Jika kami bisa, maka dengan senang hati kami akan membantu pendapat untuk membuat masalah yang gelap menjadi terang, Gusti. Jawab Kiwiramuksa. Mohon Gusti Akuwu untuk segera mengatakan tentang masalah itu kepada kami, Gusti. Tegas Kenarok. Arok? Iya, Gusti.
Kau tahu kenapa Linggar mempunyai niat yang buruk kepadamu? Bukankah selama ini kalian bersahabat? Tanya aku kepada Kenarok. Ampunkan hamba, Gusti. Sama sekali hamba juga tak mengerti kenapa Kakang Linggar bisa seperti itu. Apakah kau punya pendapat tentang ini, Wiramuksa? Aku ganti bertanya kepada Ki Wiramuksa. Maaf, Gusti. Sepertinya ada pengaruh dari luar yang memanfaatkan Gusti Patih. Pengaruh luar itu sangat tidak suka Tumapel memiliki senopati seperti Nak Mas Kenarok. Artinya pengaruh luar itu tak mau Tumapel menjadi kuat. Apalagi hamba dengar nanti pada saat Matia Chandra, Gusti Akuwu akan mewisuda prajurit baru. Yang itu juga karena usulan dari Nak Mas Senopati Arok. Aku diam berpikir. Kenaroklah yang kemudian berkata. Juga tentang anak panah dulu itu, Gusti. Prajurit kita yang di perbatasan telah menangkap seorang dengan busana keprajuritan Kadiri. Tetapi sayangnya prajurit itu tewas suduk sariro sebelum sempat disuankan ke Kuta Raja Tumapel. Aku semakin diam. Akan tetapi hati dan pikirannya telah menangkap gambaran yang jelas bahwa ada hubungan antara Linggar Yuda dengan pemanah gelap kemarin.